Oke, teman-teman, kembali lagi channel kita. Bukain dong, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Kali ini kita mau unboxing ini, namanya Dahlia Mod Guard ya. Apa ya ini ya, kayak pembungkus tembus udara. Ini tuh anti ngengat, mungkin ini kayak kapur baru gitu ya. Kita baca-baca dulu ya. Ini Dahlia Mod Guard dibungkus dengan kertas khusus yang tembus udara sehingga tidak perlu membuka atau dilubangi lagi, anti ngengat dan penjamuran pada pakaian, tas, koper, dan produk lainnya yang terbuat dari kulit. Cara pakainya, keluarkan beberapa bungkus kecil Dahlia dari kantong plastik, letakkan di pakaian atau laci, bungkus kembali pembungkus plastik jika tidak habis pakai. Ini, oh iya, ini Dahlia kapur barus, teman-teman. Ini ternyata ini kapur barus, guys. Jadi kapur barus, harganya tadi 17.000, kita beli di toko minimarket dekat rumah ya. Ini kemasannya menarik banget. Ini tak kira ini silika gel ya, ternyata bukan, guys. Ternyata ini kapur barus. Dan kita buka langsung. Wih, ini satu ini isi dua biji ya. Tuh ada, kalau ini baunya kayak bau kapur barus ya. Kita unboxing ya ini ya. Ini kayak bungkus teh gitu, teman-teman. Jadi kita buka aja langsung nih. Apakah benar isinya kapur barus ya? Sebenarnya tadi nggak disuruh buka, tapi karena kita penasaran kita buka aja, guys. Gak apa-apa. Wow. Ya guys, ini isinya kapur barus. Wow. Jadi bentuknya seperti ini ya, kristal-kristal gitu. Ini biar nggak ngengat atau kecoak gitu, teman-teman. Jadi dia bisa lebih awet, dan di pakaian, di lemari plastik itu cocoknya ditaruh seperti ini ya. Jadi ini simple ya, tinggal taruh aja nih kayak bungkus teh gitu. Karena ini kertas tembus udara katanya, jadi nggak usah disobek. Tapi isinya seperti ini, teman-teman. Ini isinya nih, mungkin biar lebih jelas tuh ada kayak kristal-kristal gitu, guys. Oke, sekian dulu ya unboxing dari ini ya, Dahlia kapur barus ini. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.